Nah, oke guys, ini adalah shockbreaker depan New Mega Pro ya, baritnya parah. Memang ini sebelumnya saya ngalamin waktu 2016 ya, kalau nggak salah, jatuh, nabrak, jebret, karena depan itu tidak ada lampunya, jadi di rem udah nggak tahan, akhirnya jebret, nabrak motor, ini belok ke kanan dan damai juga ya. Nah efeknya biasanya kalau beres kayak gitu, motor ini pernah ngalamin jatuh, entah ke kiri, entah ke kanan ya, itu buat teman-teman. Tapi kalau misalkan saya masih awet bang, 5 tahun, 8 tahun, asnya belum baret, mungkin dia belum ngalamin jatuh parah ya. Ini biasanya baret kayak gini disebabkan karena asnya bengkok karena habis jatuh, kemudian kelamaan-kelamaan menjadi seperti ini. Dan pada tahun 2020 udah saya ganti seal dan ganti oli juga ya. Kalau ini cover, ini masih bawaan. Sealnya di sini nih. Ini tinggal congkel doang, ini cover. Covernya juga sebenarnya harusnya ini diganti, cuman agak susah nyarinya ya. Kalau seal banyak, di bengkel umum juga banyak ya. Nah ini seperti ini, jadi penyebabnya asbar ini biasanya motor pernah jatuh ke kanan atau ke kiri ya. Nah kalau untuk dari sebelah kiri tidak ada dia ya, karena ini jatuhnya ke kanan yang parah, jadi nggak ada goresan atau baret, jadi masih utuh. Jadi kalau misalnya ganti seal atau ganti minyak, bagusnya sih dua-duanya ganti ya, tapi kalau misalkan yang rusak satu, lebih baik ganti satu aja biar minim budget. Sebelah sini masih bagus, sini juga ini nggak ada cacat ya, jadi yang kena sebelah kanan karena waktu itu saya jatuh sebelah kanan dan stang pun bengkok. Kalau stangnya teman-teman bengkok, teman-teman harus dikendurin dulu ya, baru jangan di sini, karena ini racernya di sini ada bantalan karet. Enaknya Mega Pro tuh seperti ini ya, kalau rusak bengkok ini yang main karetnya, yes. Jadi tinggal kendorin, ininya dilurusin lagi, normal lagi. Jadi nggak usah, apa namanya, press G3 ya. Kan ada model bantalannya nih, kayak Thunder atau Vixen, dia ini langsung las sama G3 ya. Makanya kalau jatuh, biasanya stangnya yang kena. Kalau ini udah aman stangnya, tinggal kendorin, setting lagi. Ya enak, kelebihannya seperti itu, New Mega Pro ya. Sebenarnya banyak kelebihan kalau motor-motor dulu ya. Tidak mudah mogok. Perkabelan juga awet, lampu-lampu. Jadi seperti itu teman-teman, jadi penyebab asbaret itu motor pernah jatuh ya. Ini yang saya alamin sendiri. Nih, baretnya parah karena ke kanan, jadi dia bentur sama bagian sini jadi gores. Ini kalau misalkan mau diganti ya cukup satu as aja. Harganya 300-an, saya nanya temen yang ke bengkel umum ya. 300. Kalau yang biasa kena kisaran 250 ya. Ini saya kasih gelang kayak gini, fungsinya supaya debu ini jadi tidak mudah apa namanya nempel di sini terus kalau bocor ya. Kalau ininya ini kan main, nanti kan oli-oli di sini debu nempel kena angin hilang. Jadi bersih. Ini sekalian saya bersihkan juga ya. Kemudian kalau misalnya penanganan pertama kalau sealnya bocor, kasih sabun aja. Jadi nanti sabun itu video udah saya buat. Jadi kalau olinya naik, dia sabun tidak mau bablas, tapi turun lagi. Ya 50% sih membantu. Banyak yang membuat video seperti itu. Dan coba saya praktekkan karena motor saya ini yang buat harian mengalami juga. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan klik subscribe, ikuti channelnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih.